Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa media Jatimulyo RT30, selamat siang. Kesempatan hari ini kembali kita hadir dan menyapa-nyapa semua teman-teman yang ada di media Jatimulyo RT30. Yang terus di kesempatan hari ini kami sampaikan selamat datang, selamat ngumpul-ngumpul bareng. Ya, di kesempatan hari ini kita bikin enjoy aja ya. Kita bikin enjoy aja tentang channel yang kedua ini. Juga terima kasih sekali rekan-rekan semuanya yang udah support di media Jatimulyo RT30. Semoga channel ini bisa bisa menjadi berkah untuk kita semuanya. Oke, yang jelas terima kasih. Kesempatan hari ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri dan kebahagiaan tersendiri bagi saya, karena di hari yang paling bahagia ini ya. Karena tadi juga semalaman di guyur hujan, jadi kita nggak bisa hari ini kita nggak bisa kerja. Yang jelas kita ngomong-ngomong tentang channel Jatimulyo Media RT30 ya. Media Jatimulyo RT30 maksud kami. Semoga Anda bisa mensupport channel kami. Yang jelas kita selalu berharap rekan-rekan semuanya bisa mendukung ya, karena channel yang ini insya Allah kita pergunakan untuk media kegiatan teman-teman yang ada di RT30, kegiatan apa saja. Yang jelas juga di kesempatan hari ini kita sampaikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan diberi kenikmatan yang tak terduga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun nikmatnya. Dan mohon maaf kalau ini bising karena anak kami di luar ini lagi rame-rame di luar. Tapi semoga tidak mengurangi hormat saya kepada Anda semuanya, kepada pemirsa semuanya. Yang jelas ini yang baru datang, kami sampaikan juga selamat datang. Semoga kerasan di media Jatimulyo RT30 yang sudah bersinergi di sini juga terima kasih. Terima kasih supportnya. Juga jangan lupa untuk selalu mengingatkan kita untuk selalu selalu memberi dorongan bagi saya gitu ya, karena tanpa dorongan Anda kita tidak bisa jalan mudah ya. Yang jelas juga di kesempatan hari ini kami sampaikan selamat datang teman-teman bagi yang ada di luar Jawa ya, yang baru datang di channel kami, tetap merapat terus dan kita akan berusaha memberikan yang terbaik untuk para pemirsa semuanya, untuk selalu memberikan informasi tentang kegiatan warga yang dari RT30 sini. Karena saya bertempatan ini berada di RT30 RW 07 Dusun Jatimulyo, Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Juga jangan lupa untuk support channel kami ya. Karena dengan Anda support channel kami, ini juga salah satu bagian dari kami ya, salah satu bagian baik like Anda, komen Anda, dan subscribe Anda. Ini juga merupakan kembangan ya, atau merupakan cabang dari Jatimulyo New, karena kita mengelola dua channel. Yang jelas ini yang Jatimulyo New ini alhamdulillah untuk subnya sudah hampir mencapai 1K, jadi kita bangun lagi channel yang satu, semoga bisa bermanfaat untuk warga sini, warga Kepung dan sekitarnya. Jadi kita berusaha untuk mengupload dan memberikan yang terbaik untuk warga Desa Kepungnya. Apapun untuk kegiatannya, untuk warga desa Kepung
dan sekitarnya. Detak besar-besarnya kami selalu apa ya, selalu ingin ikut andil gitu ya. Silahkan teman-teman yang ada di Kepung Pare, ini kalau ada kegiatan tentang lingkungan, tentang apa gitu ya, Anda bisa hubungi kami di 085-89-56-52-988. Insya Allah kita akan ke sana. Dan jangan khawatir ya, jangan punya pandangan kalau nanti mendatangkan kita ataupun undang kita harus mengeluarkan biaya, itu jangan menurut ya, karena semua itu gratis, tidak ada pungutan biaya apapun, baik transport saya ya kemana-mana kita usahakan untuk rakat sendiri ya, biaya sendiri. Jadi sekali lagi teman-teman warga Kepung dan sekitarnya, silahkan kalau ada kegiatan bisa hubungi kami di 085-89-56-52-988 ya. Channel ini bersedia menjadi mitra Anda ya, bersedia menjadi pendamping Anda apapun bentuknya, apapun kegiatannya, baik kegiatan keagamaan, kegiatan lingkungan, atau kegiatan yang lain, semuanya kami bersedia untuk menjadi bagian dari Anda. Itu ya. Yang kedua, ini teman-teman semuanya yang udah nimbun di sini dari awal kita bikin channel, kami semua terima kasih yang tak terhingga. Ya, selalu support channel kami di media Jatimulia 30. Tak bosan-bosan kami sampaikan. Kenapa kita bilang di media Jatimulyo? Karena ini kita bertepatan di dusun kita. Jadi kami nggak ingin berkembang atas nama diri saya sendiri. Itu intinya saya bikinkan untuk dusun saya. Sebagaimana desa saya bisa terangkat, dusun terangkat ya. Karena kita hanya bisa mengangkat dusun kita melalui media seperti ini. Ya, tadi misal selain yang lebih baik gitu ya. Tapi yang jelas bagi kita, kita pakai di YouTube ini lebih leluasa, lebih mendunia pemirsa. Jadi sekali lagi teman-teman yang mungkin yang ada kegiatan di tempat Anda, silahkan Anda memberikan informasi di kepada kami di 085-89-56-52-988. Tak lupa juga di kesempatan hari ini, mohon maaf lho kalau ini agak apa ya, agak bising ya. Sebetulnya ini tempat ini pun saya, ini nantinya kalau untuk Jatimulyanya udah kelar monet, kalau sudah bisa di 4.000 jam tayang, tempat ini kita bikin untuk podcast. Dan inilah perangkatnya. Ini ya mungkin belum sempurna ya, karena dari dulu kita mau beli mic aja belum mampu ya. Ini lah perangkat yang udah yang kita punya. Ini mic-nya, stand mic-nya juga ada. Kita terus ini juga ada stand mic bentar ya. Ini kita kasih dua stand mic bentar ya. Nah ini ya, kita kasih dua stand mic. Kalau mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan support atau memberikan bantuan pada kita, yang ingin apa ya, ingin bantu mixer atau perangkat lain ini atau mic bisa ya. Yang jelas dengan senang hati kami akan menerima ya, dengan senang hati. Dan kalau itu mungkin nggak ada juga nggak masalah menurut saya, karena nantinya kita akan bikin podcast di sini ya. Jadi kita akan sewaktu-waktu kalau memang ada rezeki, kalau memang Tuhan mengendaki ya, kita mau apa ya, mau podcast sesama-sama pemula ya, karena kita itu orang biasa misalnya, kita bukan sosok artis ataupun
bukan seseorang terkenal. Nah, istilahnya gitu ya. Kita hanya orang biasa. Tapi kalau kita ingin sukses, ya tetap kita selalu bersama teman-teman, selalu berkunjung, dan kita akan rajin upload, bikin short ataupun bikin video reguler. Dan ini yang pasti kita akan semua video dari saya ini akan kita primerkan. Karena primer, jadi bisa berinteraksi langsung ya sama kita waktu kita upload. Mungkin ada yang kurang benar gitu ya. Ini silahkan Anda bisa komen, bisa langsung komen di video ini ya, video ini kurang apa ya. Yang jelas tetap kita dukungannya, tetap saya tunggu dukungan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Mungkin ini ada seorang dermawan atau apa ya yang ingin membantu saya, ini dengan senang hati kami terima ya, dengan senang hati. Media Jatimir 30 menerima dengan lapang, dengan senang hati, dengan lapang dada menerima segala bantuan Anda. Yang jelas teman-teman kalau ingin membantu kita di channel ini, di Media Jatimir 30 ini, bisa datang langsung aja di tempat kami ya, bisa datang langsung, jadi tahu keadaannya, tahu keadaan seperti apakah tempatnya, dan kurang apakah yang perlu ditambahi. Nanti teman-teman lah yang tahu di sini ya, teman-teman yang tahu tentang perangkat ini. Sebetulnya aku kemarin itu udah apa ya, udah beli mixer menurut saya, udah beli mixer itu 12 channel, tapi karena dibutuhkan saudara saya dipakai untuk salah satu sound, jadi ya kita bisa dipakai dulu selama kita belum komplit ini. Sebetulnya kemarin tuh kita tinggal beli speaker aktif sama mikrofon sama itu peredam di atas dia. Di atas kan belum ada peredam ya. Nah itu kan belum ada peredam itu ya. Itu masih apa yang ngarang ya? Isi tak kasih plafon, belum tak kasih peredam. Tapi alhamdulillah ini untuk suara udah nggak terlalu menggema ya. Kalau sebelumnya itu suara sangat menggema sekali, dan alhamdulillah ini sudah tidak menggema. Sekali lagi jangan lupa support Media Jatimulia 30 dengan cara like, komen, dan subscribe, ataupun Anda bisa membagikan video kami ke media sosial Anda sekiranya video kami ada manfaatnya. Akhir kalam, kesempatan hari ini, ijinah serta mustaqim, kita dulu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, permisi.